sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Deputi, ini juga dari Pak Utama ada bersama kita, Ibu Karo SDM, Bapak Karo Pak Humas juga dari bersama kita. Yang saya hormati Ibu Ketua KPU Provinsi Jawa Barat beserta anggota. Yang saya hormati Pak Ketua KPU Provinsi Banten, anggota KPU Provinsi DKI juga bersama kita. Khusus kecamatan dalam rangka pilkada ini kepada seluruh warga negara atau masyarakat Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk menjadi penyelenggara pemilu yang berumur 17 tahun dan tentunya memenuhi syarat-syarat lain yang dipersyaratkan dalam proses pembentukan ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hari ini tanggal 23 April KPU Republik Indonesia secara nasional memulai proses pembentukan jajaran KPU kita yang kita mulai di tingkat kecamatan. Dalam hal ini kita akan membentuk panitia pemilihan kecamatan di 7.277 kecamatan dengan jumlah personil yang akan kita rekrut sebanyak 36.385 orang di seluruh Indonesia. Ini baru di level kecamatan. Nanti secara berjenjang kita juga akan membentuk teman-teman di tingkat desa kelurahan, dalam hal ini adalah teman-teman PPS, dan seterusnya juga dalam konteks pemutakhiran data pemilih, di mana schedule pemutakhiran data pemilih untuk pilkada serentak tahun 2024 ini akan kita mulai di bulan Juni, artinya sebelum bulan Juni ini sudah kita bentuk teman-teman yang akan menjadi petugas pantau ini. Nah setelah itu nanti satu bulan sebelum hari H, artinya kalau hari H di bulan November, maka di bulan Oktober kita juga sudah harus membentuk teman-teman yang akan menjadi KPPS di seluruh Indonesia, dan ini juga akan cukup besar, ya berjumlah 5 jutaan. Kurang lebih karena akan ada desain lagi, akan ada regrouping terkait dengan pembentukan KPPS kita, karena pembentukan KPPS berdasarkan TPS. Nah tentunya ini akan kita setting lagi jumlahnya, karena perkiraan kita satu TPS pada pilihnya sekitar 600, jadi lebih banyak dari jumlah pemilih pada TPS pemilihan presiden pada pemilu legislatif yang lalu. Tentunya nanti akan kita hitung kembali, tapi masih kita sekitar 5 jutaan yang ada kita rekrut, dan ini keseluruhan dengan teman-teman yang ada kemarin, termasuk sekretariat yang ada juga di tingkat PPK dan sampai di tingkat bawah. Bapak Ibu sekalian, hari ini teman-teman PPK ini sampai tanggal 26 dan pendaftarannya sudah bisa dimulai sejak tanggal ini sampai tanggal 29 April yang akan datang. Seperti pada perekrutan badan ad hoc pada pelaksanaan pileg dan pilpres kemarin, kita juga masih menggunakan sistem siapa, ya, sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Jadi pendaftarannya bisa melalui siapa, bisa juga kemudian jika ada masalah terkait dengan jaringan, sinyal, dan sistem yang ada di seluruh Indonesia, di daerah tertentu, karena kita mengetahui tidak semua wilayah Indonesia ini memiliki jangkauan sinyal yang selalu dalam kondisi baik, maka ini bisa langsung pendaftaran dilakukan ke KPU Kabupaten Kota setempat. Karena memang dua cara ini yang kita lakukan agar bisa mendapatkan menjaring ya potensi-potensi terbaik di seluruh Indonesia untuk menjadi anggota panitia pemilihan kecamatan di tingkat kecamatan. Seluruh regulasi yang ada dengan tetap menjaga profesionalitas dalam proses perekrutannya dan tetap mengedepankan bagaimana prosesnya tetap berintegritas sehingga hasilnya juga menjadi hasil yang berintegritas. Karena ini adalah momentum pertama, akan menjadi perhatian publik jika dalam proses pembentukan SDM kita di jajaran ad hoc ini tidak dipercaya oleh masyarakat hasilnya, tentunya juga ini akan berdampak kepada tingkat kepercayaan masyarakat dalam proses pilkada yang kita lakukan nantinya. Maka
Makanya tidak kurang-kurang kami dari KPU RI di samping menyiapkan regulasi, menyiapkan juga apa namanya aturan-aturan teknis dan juknis terkait dengan pembentukan ini, kami juga selalu mengingatkan